Hai guys, ketemu lagi sama aku Kici Julkifli dalam channel Pikci. Hari ini kita mau unboxing barang yang kita beli di Shopee. Barangnya tuh murah dan kualitasnya bagus sih, belum belum sih aku coba. Nanti kita akan unboxing gimana hasilnya. Oke, sama-sama kita lihat. Ini loh barang yang akan kita unboxing, yang gue beli di online shop. Di Shopee. Harganya itu murah loh. Nanti harganya akan gue tulis di deskripsi bawah. Barangnya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat. Ini dia barang. Clip-on mikrofon. Gue sih lihat-lihat di Shopee barangnya tuh murah. Ini dikirim dari Cina. Hasilnya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat. Sekarang kita akan coba gimana hasil dari clip-on mikrofon tersebut. Ini sih murah guys. Coba kalian nanti buka di Shopee, cari clip-on untuk Android atau HP. Nanti kalian akan muncul banget di deskripsi. Nanti akan juga aku bagikan di bawah. Deskripsi ini share di bawah toko yang gue beli mikrofon tersebut. Oke, sekarang kita akan coba ini suara yang dihasilkan dengan mikrofon bawaan HP yang ada di HP atau mikrofon internal. Ini suaranya seperti ini. Oke guys, ini suara yang dihasilkan dari penggunaan clip-on mikrofon. Gimana guys, bedakah penggunaan suara dengan menggunakan clip-on mikrofon atau bagusan menggunakan mic internal dari HP? Gimana guys? Clip-on juga ini menyediakan kartu petunjuk. Ini kartu petunjuk untuk kita dalam penggunaan clip-on mikrofon tersebut. Di sini ada petunjuk-petunjuk dalam penggunaannya seperti apa dan kita dapat menggunakannya sewaktu-waktu. Jadi ini jangan dibuang ya guys, ini akan sangat kita perlukan nanti di suatu saat kalau ada masalah atau gangguan dengan clip-on. Kalau dipikir-pikir, penggunaan clip-on mikrofon ini cukup lebih membantu kita dalam perekaman suara, sehingga video yang kita hasilkan dengan suara yang jelas dan jernih. Jadi ini merupakan salah satu recommended buat teman-teman YouTuber pemula dalam membuat video, sehingga suara yang dihasilkan dari video kamu bisa lebih jernih dan jelas. Jadi buat teman-teman, aku rekomendasikan buat beli clip-on mikrofon tersebut. Gue beli di online shop di Shopee. Untuk toko yang gue beli mikrofonnya nanti aku akan tulis di deskripsi, sehingga kalian nanti untuk membeli clip-on mikrofon tersebut gampang dan mudah. Harganya pun recommended banget guys. Harganya itu murah, sehingga buat para pemula atau youtuber-youtuber pemula mudah dan gampang membelinya. Harganya pun terjangkau untuk kantong-kantong youtuber pemula seperti kita, tapi dengan kualitas yang bagus. Jadi nggak nyesal loh gue beli clip-on mikrofon ini di Shopee, karena hasil yang suara yang dihasilkan dari clip-on mikrofon ini cukup 2 jempol. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini kalian anggap bermanfaat. Oke, sekian video review dari saya untuk clip-on mikrofon. Semoga video ini akan bermanfaat dan bantu saya dalam mengembangkan video channel ini, sehingga aku lebih banyak membuat video
yang akan aku sajikan ke teman-teman nanti. Oke guys, terima kasih sudah nonton channel aku. Bye. Buku petunjuk penggunaan atau sih ini bukan di nanti di suatu saat kalau ada masalah atau gangguan dengan clip-on tersebut. Oke guys, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe atau share ke teman-teman kalian apabila kalian anggap video ini bermanfaat. Jadi jangan lupa ya. Oke sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe ya di bawah pojok kanan Anda. Jangan lupa.